Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani membuka kegiatan Tanggamus Wedding Expo tahun 2023. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penggiat Wedding Tanggamus atau APWT ini berlangsung di Gora Tumpekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus pada Senin 7 Agustus 2023. Bupati Dewi mengatakan, Wedding Expo ini selain para vendor dapat berpromosi menjual jasa, juga sebagai salah satu upaya untuk melestarikan identitas budaya dan kekayaan suku bangsa dengan memberikan informasi dan inspirasi bagi para calon pengantin di wilayah Kabupaten Tanggamus. Bupati Dewi menjelaskan, pelaksanaan pemeran Wedding Expo ini juga sekaligus sebagai ajang bagi vendor atau wedding organizer atau WO untuk menunjukkan dan mempromosikan konsep pernikahan masing-masing. Selain itu, event ini juga sebagai sarana pembelajaran antar vendor WO satu dengan yang lainnya. Sementara itu, Ketua Panitia APWT Khairul Nanang mengatakan, tujuan dari terselenggaranya kegiatan ini untuk mempererat tali persaudaraan antar vendor dan sekaligus bisa memajukan vendor tersebut dan berkaitan dengan memajukan UMKM dan segala penggiat dari Kabupaten Tanggamus. Asosiasi Penggiat Wedding Tanggamus, bahwasannya dari penggiat Wedding Tanggamus kita mengadakan langkah kerja yang jangka pendek, yaitu kita mengadakan Wedding Expo yang tujuannya adalah untuk mempererat tali persaudaraan antar vendor dan juga sekaligus bisa untuk memajukan vendor-vendor tersebut dan berkaitan dengan UMKM itu sendiri bisa untuk memajukan dari UMKM dan segala penggiat yang ada di Kabupaten Tanggamus ini. Nah, untuk peserta sendiri nih Pak, dari mana aja? Memang dari Tanggamus aja? Untuk dari peserta yang karena kita lingkupnya APWT itu adalah Kabupaten Tanggamus, kita dari lingkup Kabupaten Tanggamus. Dari Tanggamus, Andre Saburai TV melaporkan.